Sungguh karena dia, aku di depan Anda memberanikan diri bergaya dan menyanyi. Memang kecantikannya dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya empat di sini. Subscriber aku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Buat kalian yang baru pandangan pertama sama kita, salam kenal dari Aidil sama Raiga. Buat dari Aidil dan Raiga ya, bukan Aidil dan Fikri. Aidil, Raiga. Oh ya, ya. Raiga. Yang pandangan pertama ingat ya, ingat ini Aidil sama Raiga dia. Nah, ini kok banyak kali sih ngomongin pandangan pertama. Ada apa ini? Siapa yang memandang pertama ini? Siapa ini? Kayaknya tadi malam ada yang nyanyiin lagu pandangan pertama di acara DA 5SO. Wow. Jadi kalau dapat 5SO udah pasti wow, dar dor penampilannya. Yang pasti sih ini yang nyanyi Ebi sih. Nah, pandangan pertama ini. Langsung kita tontonin. Yuk, langsung aja. Pandangan pertamanya Ebi Bima DA 5. Ebi 5 DA 5. Cakep. Awas, jangan keplek ya. Ntar Ebi 5 deh. Ya, Bima. Yuk, langsung aja yuk. Subrek buat semuanya. Langsung kita muncul Ebi Bima DA 5 pandangan pertama. Gayanya. Kaget. Alright. Oke, nostalgia. Oh iya ya, lu pernah yang ini ya? Bukan lagu ini, tapi gue sama lagu Arafi juga, tapi kalau aku lirikan mati. Oh iya. Tapi aku sama ini musik jenis ini. Iya, kayak salsa. Tapi benar loh, kalau kita ada gerakan itu nggak boleh yang harus bukan yang ekstrim. Tapi harus kelihatan gitu ya. Iya, kalau pakai siluet tadi kan maksudnya ada cahaya di luar. Tak harus yang ekstrim, nggak bisa cuma deket tak ini nggak kelihatan perubahannya. Jauh gitu. Ya ekstrim lah pokoknya gerakannya. Asik deh nyanyinya, agak diseret. Nah ini kan harus nggak boleh yang tegas ya. Iya, betul ini. Sekali. Kayak apa sih ini ibar kata tuh? Salsa gini. Salsa nyanyinya, jadi harus agak di apa namanya? Seret-seret ya. Gitu ya. Tapi bukan nyeret banget juga, tempo tetap. Tempo. Asik. Ekspresi muka dia tuh. Aku lihat ekspresi dari matanya Ebi itu loh. Bermain banget. Bermain. Berbicara gitu. Jadi suara tuh ikut gitu karena ekspresi muka dia juga apa kayak ekspresif. Tila ini main ya. Iya, jadi suara yang keluar kayak endual. Asik. Total ya. Tadi nyanyi aman ya, kalau nyanyi kalau kita nggak komentarin tuh artinya aman. Mas, kalau ada meleto sedikit pasti kita akan kasih tahu. Tadi nyanyi aman sesuai sama aransemennya, betul. Cara bernyanyinya endol, enak. Ya, sesuai lah semuanya. Tapi di sini benar ekspresi banget. Gila. Gue gak nyangka ini. Gak nyangka aku kalau ini full dipakai dance. Ini kayaknya minggu ini anak-anak ini banyak dance ya. Performance-nya lebih
ini ya lebih di explore lagi. Explore, iya. Asik. Hey. Asyik. Tapi kalau urusan jengkok gak usah dikomen ya. Ini lagu ini kan termasuk bagian yang susah. Lalu apa kau berani? Kan cengkoknya tuh bisa macem-macem ya. Itu terserah kita mau cengkoknya seperti apa. Yang penting bener gitu loh. Nude-nya. Nude-nya. Nude-nya harus bener. Agak dangdut banget. Kalau lebih tadi buat aku berani, lebih ada, lebih agak di jengkok. Tapi enggak kan kalau cepat sih dong. Buat aku berani. Iya. Tapi ornamennya dimainin sama di situ. Asik, berubah lagi. Oh. Oh, dangdut. Rame banget penontonnya, teriaknya. Ini rame. Heeh. Ini aku ngerasa Ebi masih belum pick enggak sih suaranya? Kenapa? Agak bindeng, bindeng gitu ya. Itu buat fan kemarin fan Ebi kan namanya lupa dah. Mereka udah ngasih tahu sih, ngasih tahu. Ya, benar enggak sih ini Ebi masih kurang fit? Aku ngerasa agak bindeng ya, agak bindeng tapi agak, tapi agak. Bukan jelek ya, agak bindeng aja enggak dia kurang fit apa namanya suaranya. Enggak kayak Ebi masih awal-awal dulu yang gitu kalau nyanyi. Ya enggak sih? Sungguh karena dia aku kayaknya masih bisa naik ya, masih bisa naik feeling aku, feeling Abby nih, karena aku ngerasa di songnya malah kayak apa namanya kayak kurang gitu, kurang rendah kukur ya, kurang kalau naik lebih bagus maksudnya. Jujur gitu kedengarannya bisa deh, bukannya jelek ya tapi bagus, tapi kayak kurang nih kalau naik lagi satu mungkin kayak cakep. Enak gitu ya kan. Gak tau mungkin ada lagu lain yang harus ya, mungkin ada, nah kan. Mungkin ya ada improve atau gimana. Asik. Enak banget ya. Memberanikan diri. Asik. Ini mungkin atau karena Ebi lagi gak fit kali ya. Makanya bisa jadi juga sih. Bisa lebih tinggi sih, jujur sih. Tapi kita lihat dulu, mungkin nanti ada improve yang jedar gitu ya kan. Parah banget. Di ref kedua cengkoknya ulala. Improve cengkoknya emang juara nih. Gimana tadi? Gimana bro? Gitu. Ending tadi improve lagi. Dan supporternya luar biasa, ramai sekali. Asyik. Attitude-nya dapet ya? Yes. Attitude-nya cakep, attitude-nya cakep saat berubah. Berpindah tuh langsung gitu ya. Oh,
Ini dari sononya, woi. Ini dari jujur dari, ya, ini dapatnya dari Indosiar, YouTube-nya Indosiar. Dari official Indosiar ya sendiri. Ini kok tiba-tiba ada yang kelangkah? Kayak jebret, potong, tahu-tahu dan dan. Ini apa yang hilang? Waduh. Apa yang hilang ini? Oke, ini yang mungkin habis reaksi ini kita entar kita akan cari yang versi cool dari gitu ya. Dari video.com kan full biasanya. Habis itu kita akan reaksiin lagi. Okay. Ini janji kita nih di part ref, di part ini reaksi, ya, di part ini karena kita juga penasaran ada apa ini sebenarnya. Ah, gitu ya. Kan yang hilang. Karena kita dari tadi nunggu Ebi kayak terbilangin nadanya kurang tinggi nih. Jadi takutnya nih demi part ini betul. Iya kan? Kayaknya nggak adil aja kalau kita nggak reaksiin part yang hilangin dan kita nggak tahu ini part apaan. Janji kita ntar habis reaksiin ini kita akan lanjut lagi. Tetap di part ini, maksudnya tetap di part ini, tetap video ini ya. Di video ini ya, bukan video selanjutnya. Apa ya? Serenya kan. Oh. Abis. Jadi part yang hilangnya apa? Oke. Part hilangnya nggak tahu, tapi ini revenge run-nya yang ending ini. Oh, cakep banget. Benar-benar cakep banget revenge run-nya. Kita cut dulu. Dikat dulu. Kita cut dulu ini ya. Kita akan lanjut lagi. Kita mau lihat nih. Lihat yang part yang hilang. Kita cari dulu nih part yang hilangnya. Tenang, masih di video ini. Kalian nonton udah langsung ke itu kok. Tenang. Stay tune. Oke, kita langsung aja. Ya, dapat nih videonya. Part yang hilang. Yuk, langsung kita cek part yang hilangnya apa. Asik. Ini kan berarti kan? Di sini ya. Di sini kayaknya ya. Nah, iya kan, benar kan? Part ini yang tadi hilang terus tiba-tiba tang. Betul. Yuk, langsung kita lanjut lagi. Serege kayaknya lagu ini. Soalnya tadi kan nanda. Alright. Benar kata lagu Serege. Tadi kita cuma nembak-nembak doang kan. Soalnya tadi part itu ya. Soalnya itu lagu famous banget. Iya, tadi mana bahasanya. Tapi ya, masih ragu-ragu ternyata benar. Dan aku suka nih apa? Mulutnya yang ngeberibet gitu. Iya. Ini cepat banget loh. Wow, ini padat banget, butuh nafas yang panjang. Cuma tadi kayaknya ada yang kurang nggak sih nadanya sedikit. Sedikit. Mungkin karena kurang sedikit. Kalau aku dengar ya tadi kayaknya kurang sedikit. Cuma memang ini padat banget. Ebi harus ngedance. Liriknya bukan bahasa Indonesia dan inilah lagu bukan zamannya Ebi. Yes, itu dia. Kayaknya jangan Ebi belum dengar. Baru dengar mungkin ya jadi. Yeah. Kita aja yang dengerin yang FPD itu kagak apa-apa. Apa sekarang? Kata sekarang ya. Lihat nggak dia? Wow, ternyata ini emang racunnya lagu ini di dance-nya ini. Asterehe, arehe, rehe tu rehe. Gue nggak tahu jogetnya kayak gimana, gue gini aja. Luar biasa. Wow. Gila kapan dia ngambil napasnya ya? Ini kan temponya juga cepat. Dan ini trio yang nyanyi. Last Ketchup nama grupnya ya. Ini dibantai ini sendiri. Tahun 2002 apa ya? 2003 gitu ya. Alright. Oke. Okay. Oh.
tadi nggak ada? Berarti ini potong juga ya? Oke, berarti part ini hilang juga guys. Berarti yang tadi tiba-tiba udah nana-nana baik ya kan? Iya. Abis dipotong itu langsung nana-nana. Ya kan? Itu bagiannya di mana tuh? Lanjut lagi nih. Oke, kita ini masih nyanyi. Ya. Kan ini lanjut ke lagu. Ke lagu perang pertama lagi. Oh. Udah begitu masuk dangdut tuh deh. Udah. Makanannya ini dah. Pokoknya udah nikmati. Yuk lanjut lagi, gue masih penasaran nih. Iya, part yang hilang tuh mana aja gitu ya kan. Masih lagu pada yang pertama ya. Hai. Oh. Menghadapi dunia. Begitulah pokoknya kurang lebih ya. Tadi di depannya juga ada intro. Yes. Bantai, dibantai. Emang rajanya cengkok udah. Mana bagiannya sih ya? Nananananya di mana ya? Ini mungkin ya? Bisa jadi. Iya ini kayaknya. Iya ini nih. Oh balik lagi. Belum loh. Wow. Ternyata balik lagi ke panjang loh lirik itu ya. Ya ke potongnya. Iya lanjut yuk. Oh. Ternyata di mash up ke situ lagi. Masuk ya. Bisa ya. Andaian pertama awal aku berjumpa cakep. Wow. Panjang kan ternyata ya. Jadi potong berarti wow. Oh, datang menghampiriku. Aduh, ternyata emang yang di skip banyak banget. Banyak banget. Ini, untung kita inisiatif nih ya. Oh, ini. Wow, oh. Padat banget ini, padat banget sumpah. Wow. Dibuatnya gila napasnya kapan ya Bi? Wow. Ini bagian yang malah yang dipotongnya menurut aku bagian yang terdebesnya. Oh my jadi god. Potong nih bagian terdebesnya. Oh my god. Nafas oke, okay. Nafas best gue bilangin. Lanjut, yes. Keren. Nih. Oh ini nih, tadi langsung kesini. Oh, belum kesini lagi. Rendranya, woi, cakep banget rendranya, woi. Oh, habis ya. Ternyata ini part yang hilang tuh yang gongnya. Ya, benar banget gongnya hilang. Part paling wow-nya malah dibuang lagi. Ya kita enggak tahu lah ya, ada mungkin ada mungkin hak ada cipta apa gitu atau ya. Apa gitu. Biasanya sih hak cipta sih lebih tepatnya ataupun videonya kalau ditampilkan mungkin terblok atau gimana. Kayak kita juga sering ya kan. Ya, kita juga sering karena udah upload gitu ke blog gitu. Akhirnya kita blur gitu. Iya. Kita enggak tahu lah masalahnya. Tapi yang pasti ini kita komen Ebi-nya aja, nggak usah komen yang ini udah kepanjangan ya langsung aja. Napas oke, suara oke. Ada sedikit-sedikit tadi kekurangan ya wajar aja ya. Karena
nyanyi, ngedance lagu yang mungkin baru dihafal sama Ebi dan bukan berbahasa ini Indonesia. Liriknya padet banget. Padet banget gue bilangin. Dan bukan cuman nyanyi doang tuh, asalnya pakai dance juga segala macam. Ada improve-nya. Dan yang paling aku suka riff and run-nya. Riff and run-nya. Aku baru denger riff and run-nya Ebi yang benar-benar yang R&B banget riff and run-nya. Kan biasanya kita dengar cengkoknya dangdut ya. Ini R&B. Tapi untuk part R&B-nya enggak dihilangin ya. Itu makanya kalau part R&B. Ya udah, ini udah terlalu panjang mungkin karena tadi kita cari-cari video. Langsung aja kita tutup video ini, kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Biar makin les. Break. Pocernya nyala juga saya ke semua sosial media kan. Yo, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.